Kalau Anda ingin merasakan suasana wisata yang berbeda dan unik, Anda bisa mengunjungi lokasi wisata api tak kunjung padam di Larangan Tokol di Pamekasan. Di sini, tepat di mana saya berada, di dalam lingkaran ini ada sejumlah sumber api yang kemudian dimanfaatkan oleh wisatawan, baik itu warga Pamekasan maupun juga warga di luar Pamekasan untuk berkunjung dan membakar jagung. Ya, membakar jagung. Jagung inilah yang kemudian menjadi sumber pendapatan warga masyarakat. Nah, Anda bisa lihat di belakang sana, itu ada warga yang menjual jagung. Kemudian para wisatawan membakar jagung di atas api ini. Sudah matang, Bu? Nah, ya kan? Itu bisa dimanfaatkan oleh warga dan Anda jika Anda bisa berkunjung atau menyempatkan diri berkunjung di api tak kunjung padam di Pamekasan. Seperti juga saya akan nanti melakukan bakar jagung. Api tak kunjung padam di Pamekasan. Uniklah tempatnya.